menetapkan 10 tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman. Oknum polisi yang terlibat kasus ruda paksa terhadap remaja berusia 16 tahun di Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres Parigi Moutong AKBP Yudi Arto Wiono, oknum polisi tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polres Parigi Moutong. Yudi mengatakan pihaknya tak mau buru-buru untuk melakukan penahanan. Pasalnya untuk proses penahanan terdapat SOP-nya tersendiri. Namun selain oknum polisi tersebut, polisi sudah mengamankan 11 pelaku lainnya. Diketahui sebelumnya, seorang remaja berusia 16 tahun berinisial RI diruda paksa oleh 11 pria di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Mirisnya dari 11 orang tersebut, 3 diantaranya merupakan kepala desa, guru, dan juga oknum polisi. Sementara itu, secara terpisah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah, Salma Masri mengungkap kondisi terkini RI. Salma mengungkapkan korban saat ini dalam kondisi masih sangat terguncang. RI kini juga tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Kota Palu. Akibat daripada perselubungan tersebut, tentunya korban ini mengalami trauma, baik trauma psikis, kemudian malu, dan saat ini mendapatkan perawatan medis ataupun rawat inap di rumah sakit Undata Palu, yang sebelumnya di rumah sakit Parigi, kemudian di rumah sakit Poso, karena masih mengalami sakit di bagian perut, akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit Undata. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan kepada para tersangka atau para pelaku, yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian untuk saksi-saksi yang sudah kita periksa, baik saksi korban, kemudian orang tua dan juga teman-teman di seputaran korban sebanyak 10 orang. Sejak kemarin kita sudah sepakat dari penyidik untuk menetapkan 10 tersangka. Dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman, ya, karena baru berdasarkan pengakuan daripada korban. Mungkin itu rekan-rekan media, dan nanti akan kita tampilkan, perlihatkan peran ataupun wajah-wajah daripada tersangka ataupun pelaku perselingkuhan.